serah terima maskot Pilkada Serentak tahun 2024 dari KPU Madiun kepada KPU Nganjuk berlangsung di halaman Gor Bung Karno, Kabupaten Nganjuk. Sebelumnya, maskot Pilkada Jawa Timur Si Jalih dan maskot Pilbup Nganjuk Sang Bram diarak dari Jalan Raya Begadung menuju halaman Gor Bung Karno. Kirap maskot dimeriahkan dengan iring-iringan dua kereta kuda, tarian tradisional, dan jaranan. Setelah penyerahan maskot, untuk selanjutnya maskot Si Jali dan Sang Bram rencananya besok diarak berkeliling di sejumlah kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Eka Wisnu Wardana, Divisi Sumber Daya Manusia dan Penelitian dan Pengembangan KPU Provinsi Jawa Timur, mengatakan kirap maskot ini merupakan kirap ketujuh dari Madiun ke Nganjuk. Akhirnya, hari ini telah hadir satu rangkaian acara teristimewa yang kami serah terima kirap maskot Pilkada Serentak tahun 2024. Nganjuk menerima kirap maskot dari Kabupaten Madiun yang kemudian setelah diterima akan dikirapkan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang nanti di tanggal 21 akan diantarkan ke Kota Kediri. Jadi kirap maskot ini sebagai baik. Sementara itu, Arfi Mustafa, Ketua KPUD Nganjuk, menyebut tujuan kirap ini untuk sosialisasi dan mengenalkan kepada masyarakat agar tingkat partisipasi di Pilkada Serentak 2024 meningkat. Untuk tujuannya, kirap maskot ini adalah bagian dari sosialisasi Pilkada Serentak tahun 2024 ini dengan harapan diadakannya kirap ini masyarakat semakin paham dan semakin berkaitan dengan Pilkada Serentak tahun 2024 ini. Kirap maskot Si Jalih menjadi bagian dari persiapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta bupati dan wakil bupati Nganjuk pada 27 November 2024 mendatang. Ahmad Syarwani, JTV.